Jenjang lebih tinggi, karena itu bagian dari komponen yang dinilai oleh Balai Statistik, Badan Statistik untuk menentukan nilai PPM. Kemudian yang selanjutnya, ulun minta Tuan Guru Hardian menunggu kembangkan sikap kreatif anak-anak kita itu. Sikap kreatif anak-anak kita. Dan membuka wawasan kubia usaha. Kenapa ini penting? Karena lulusan perguruan tinggi itu yang bisa ditanggung oleh pemerintah kurang dari 2% angkatan kerjanya. Jadi kalau kurang dari 2% yang berapa satu tahun di Indonesia termasuk daerah kita mengeluarkan berapa ribu sedana yang tanggung bisa jadi PNS cuma sekian persen saja. Apalah 30.000 poin sarjana yang lain itu. Maka sejak ini udah minta orang yang sebatang untuk tumbuh kembangkan nilai-nilai kreativitas dan nilai-nilai kewirausahaan. Memang sekolah yang segini belum kapal-kapal yang lagi yang gimana. Kita buka sedikit-sedikit gitu. Yang di SMP kita buka sedikit-sedikit. Sehingga ketika jenjang SMA dan perguruan tinggi semakin terbuka, semakin terbuka, semakin terbuka. Sehingga lapangan pekerjaan ada semata-mata mengharapkan menjadi pegawai negeri sipil. Dulu di tahun 2000, di tahun 1997, cuma pun aku sadarnya. Tahun itu Indonesia sudah mengeluarkan kurang lebih 42.000 sarjana Indonesia. Sementara yang bisa ditampung kurang dari 2%. Berarti banyak banget pengangguran gitu. Banyak banget pengangguran. Pengangguran orang pintar itu. Bahkan di Jawa itu, kawan-kawan dulu biasa, kalau berdagang main dominan itu orang-orangnya yang sarjana. Orang aja yang bersaudara. Nah, jadi belum kita pupuk, kita kembangkan gitu sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Di tingkat SMP seperti ini kita cara membuka wawasan. Di SD mungkin seperti ini. Jadi meminta kepada pihak-pihak swasta dan di tahun ulang tahun barang kena meminta Dinas Pendidikan bagian dari SKB penting yang akan memberikan pemaparan tentang akselerasi percepatan dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Kalau ulang tahun Malang kemarin, kayaknya kita sudah ada tampilan beda dengan ulang tahun Kabupaten Malang yang sudah gitu. Apa yang dilakukan oleh SKB teknis kita tuangkan dalam bentuk video jadi kelihatan itu. Nah, apa yang kita diperlihatkan oleh Dinas Pendidikan perlu kita kegiatan hari ini bagian daripada yang kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang. Sumber kita kayaknya ada sabar lagi sudah berbagi ilmu itu. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan mengharapkan tunjuk dari Allah maka bimbingan teknis perencanaan berbasis data terkait dengan rapor pendidikan Kabupaten Malang dinyatakan resmi dimulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Abdul Rahim Sakit Niko yang telah menyampaikan sambutan dan tentunya juga membuka kegiatan pada hari ini. Dan selanjutnya, prosesi penandatanganan MOU antara BPMB Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk dimohon izin berikan kepada Bupati Malang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang
kemudian